wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi harmonik. Ya. Fungsi harmonik FZ sama dengan U plus IG, analitik pada D, maka U dan D mempunyai derivatif parsial semua orde yang kontinu pada D. Jadi D berlaku tahu kiriman UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Karena derivatif-derivatif parsial U dan V kontinu dalam D, maka berlaku UXY sama dengan VYX, ya. Jika dalam UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka delta XY itu bagian dari D berlaku UX, X sama dengan UY, Y sama dengan 0. Dan VX, X sama dengan VY, Y sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi, yaitu delta kuadrat V per delta X kuadrat, turunan kedua dari V per X, ya, plus delta kuadrat V per delta Y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana VZ sama dengan U, XZ plus XZ. Arti pada suatu domain, maka VZ harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V, domain harmonik mesti berulang gitu ya. Sedemikian sehingga FZ sama dengan U plus IV analitik dalam satu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugit dalam domain tersebut. Contoh, U dalam XY harmonik pada D dan tentukan fungsi V yang harmonik konjugit dengan V sama dengan 4XY pangkat 3 min 12X pangkat 3Y. Misal diklaim konjugitnya adalah VXY, ya. Jadi FZ sama dengan UXY plus IVXY analitik pada D demikian sehingga berlaku tahu kiriman UX sama dengan VY dan UY sama dengan VX. UX-nya adalah ini, ya. Jadi ini diturunkan terhadap X, U-nya. Kemudian VXY-nya diturunkan terhadap VY-nya diturunkan terhadap Y. Kemudian UY-nya diturunkan terhadap Y, ini diturunkan terhadap Y, ini diturunkan terhadap X, ya. Sehingga karena U, VX sama dengan min UY, maka min 12XY kuadrat plus G aksen X sama dengan min 12XY kuadrat plus 4x pangkat 3. Jadi dari sini, ya, dari sini kita tahu bahwa Y ini, dan kita tahu bahwa kita bisa mengklaim bahwa VX itu sama dengan min UY, ya, karena dia harmonik konjugit. Maka didapatkan UY-nya adalah ini, ya kan? UY-nya sama dengan ini. Kemudian sehingga di aksen X itu adalah 4X pangkat 3. Diperoleh GX sama dengan X pangkat 4 plus B, jadi V sama dengan Y pangkat 4 min 6X kuadrat Y kuadrat plus X pangkat 4 plus B. Akhirnya didapatkan di sini, ini dimasukkan di sini, ya. Nah, V-nya ini didapat dari mana? Ini bisa didapat dari ini, ya. Jadi ini yang kemudian diintegralkan. Diintegralkan sekali, ya.
8 y pangkat 4 jika diintegralkan menjadi 4 y pangkat 3 jika diintegralkan menjadi y pangkat 4 ya. Ini jika diintegralkan jadi y pangkat 4. Min 12 x kuadrat jika diintegralkan menjadi 6 x kuadrat y kuadrat. Ya. Oke. Lanjutkan cara Milne-Thomson, cara yang lebih praktis menentukan fungsi harmonik kejukit atau dari fungsi harmonik U diberikan U harmonik D dengan adalah jadi B F F dengan U X Y plus I V analitik pada D, maka turunan keduanya adalah U X plus B X. Sesuai persamaan terkiriman, turunan kedua ini adalah U X min U Y, maka Z X plus Y itu dengan nilai sekawan X min Y sehingga diperoleh X dengan Z plus Z aksen berdua ini Z min Z aksen berdua juga FZ X dengan X nya adalah Z plus Z aksen berdua ini adalah Z min Z aksen berdua min U Y kontinuitas jalan Z dan Z aksen sekawan ya Z topi jika dia Z topi sama dengan Z maka dapat Z topi. Jadi FZ adalah fungsi yang derivatifnya X min U Y kemudian dapat Z. Contoh dengan U sama dengan 4X Y pangkat 3 min 4 pangkat 3 Y jika diselesaikan dengan menggunakan cara Milne-Thomson maka UX nya adalah ini ya kan diturunkan pada X UY nya adalah ini maka F aksen Z nya adalah UX Z min Z 0 I UY Z 0 ya didapatkan 4 IZ pangkat 3 sehingga FZ dengan IZ pangkat 4 plus A maka didapatkan Z dengan X plus Y maka didapatkan 4 X pangkat 3 min 4 X pangkat 3 Y plus I X pangkat 4 min 6 X kuadrat Y kuadrat plus 4 saya pikir itu dulu untuk materi fungsi harmonik semoga berhasil.